Halo, ketemu lagi. Kami mau ke Congot ini. Kita ini kanan jalan ini, Mas. Kita mau servis pintu bak. Nih, sama Mas MZ Jati, Mas Pur nih. Sampai kesal. Nah, ini di daerah Kulon Progo. Wah, ini suasana baru kalau seri ini. Mantap. Nah, ini Pak, bikinan Angga Jati. Sebenarnya ya kayu merbau full, tapi karena muatannya kayu terus ya jebol nih, sampai diganti tali kayak gini. Rolantinya juga do bolong. Terus ini rencana mau dirombak total pintu nih, gantilah dalam waktu singkat juga. Tapi mulai dikerjakan, mulai nyopotin baut. Nah, ini paling cepat. Opo ae serahkan pada ahlinya. Ini sempat pesen pintu, jadi tinggal pasang tok. Yo nyopot sih, terus juga dipasangi. Yes. Setelah bertahun-tahun Kecamatan Wonosari gak kuat menahan beban. Menahan. Ini rencana sekalian benerin lantai yang bolong-bolongnya. Ini tahapan meluruskan engsel sekaligus dudukan. Nah, itu pintunya yang sudah jadi, tinggal pasang. Nah, jadi cepet kan, nggak pakai lama. Tinggal ngepas-ngepas kita, motong kelebihan-kelebihan ini. Tinggal diukur ulang. Pokoknya serahkan pada ahlinya. Oh kan, harus dipotongi kan. Pokoknya sini alatnya komplit. Oke, kita ikuti proses pemasangannya ya. Tapi jangan tirukan adegan ini di rumah. Nek butuh pintu ya rene.
jam beres, tinggal masangi baut mur, masangi mur dari sebelah jeru, sebelah dalam. Oke, masuk tahapan pengecetan ini, Dara. Beres, waktu ini mulih. Terus. Berawal saka dandan pintu jadi dandan lantai cat jadi ngecat pintu sak bak burine bablas ngecat pelek isih tambah nyopot bumper wis pokoke pas akhir bulan yang manis. Oke, tak apa-apa, kita loyal men rezekeni. Amin. Payai mulih Dara. Boleh. Ya maaf. Istirahat. Besok kembali aktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.